Pada umumnya, makanan yang berasal dari laut terkenal sebagai makanan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi seperti seng, zat besi, yodium, tembaga, serta selenium. Makanan laut jenis ini juga memiliki kandungan polyunsaturat, asam lemak omega 3, omega 6, DHA, dan EPA yang semuanya berguna untuk ibu hamil dan janin. Banyak mitos kehamilan yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa janin dapat mengalami gangguan apabila sang ibu mengkonsumsi udang. Apakah mitos itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Tentu, mitos ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sejauh ini belum pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa udang memiliki efek samping terhadap kehamilan kecuali reaksi alergi pada ibu hamil yang memang sudah merupakan penyakit bawaan sebelum proses kehamilan. Udang justru merupakan makanan yang memiliki nutrisi baik bagi ibu hamil karena mengandung vitamin C, vitamin D, dan omega 3 yang tinggi yang penting untuk perkembangan otak janin. Selain itu, udang juga merupakan jenis makanan laut yang sangat rendah kadar merkurinya sehingga tidak berbahaya bila dikonsumsi oleh ibu hamil. Meskipun udang memiliki kandungan yang baik di dalamnya, bukan berarti bunda bebas mengkonsumsi udang. Ibu hamil tetap harus memperhatikan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Batas aman untuk mengkonsumsi udang tidak melebihi 300 mg per minggu. Penting pula untuk memastikan bahwa udang yang dikonsumsi masih dalam kondisi segar untuk memastikan ibu hamil terhindar dari infeksi bakteri maupun parasit.